Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi rencana politisi Demokrat Emil Dardak yang akan kembali maju di pemilihan kepala daerah Jawa Timur tahun ini. Emil Dardak menemui Gibran di kantor Balai Kota Solo. Keduanya menggelar pertemuan tertutup selama 1,5 jam. Usai pertemuan, Gibran menyebut Emil adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Meski demikian, Gibran mengaku tak berwenang mendorong pasangan calon maju pilkada. Sementara Emil Dardak mengaku sudah mengantongi rekomendasi untuk mendampingi Kofifah Indar Parawansa. Nanti tentu kita berkonsultasi dengan Mas Gibran juga mengenai Kalau Bu Kofifah sudah hampir semua yang mendukung Mas Gibran dan Pak Prabowo kemarin, alhamdulillah sudah menyampaikan dukungannya kepada Bu Kofifah. Dan Bu Kofifah tentu juga salah satu tentu yang beliau akan segera kalau ke Jawa Timur ketemu, nggak boleh tegak tentu dengan Bu Kofifah juga. Artinya nanti tetap berdampingan dengan Mas Emil lagi pada? Ya, ini yang sedang kami bahas. Saya sudah menerima rekomendasi untuk mendampingi Bu Kofifah. Luar biasa sekali memimpin sebuah kota dari usia berapa ya? Usia 30 tahun atau di bawah 30 ya itu. Sekarang jadi wagub, ketua Demokrat Jatim, luar biasa sekali.